namanya Tribun Lampung News Video. Teman-teman, hari ini akan saya akan ajak teman-teman semua untuk ngobrol bareng drummer cewek asal Lampung. Orangnya dari di sebelah saya. Halo. Hai, Kak. Boleh kenalin namanya siapa? Boleh. Nama saya Rizky Alida dan Meski. Iya, biasa dipanggil siapa? Ale. Ale ini drummer ya? Heeh. Udah sejak kapan suka drama? Sejak kelas 4 SD. Awal mula sukanya gimana? Awalnya tuh ngeliat ini apa artis di TV drama, nah yang main itu cewek, jadi sejak dari situ mulai ada tertarik. Terus udah mulai kursus dari kelas 4 SD juga. Sampai sekarang masih kursus? Seminggu berapa kali? Seminggu tuh sekali, kalau paling banyaknya 2 kali. Kenapa kursus tuh? Di rumah? Di rumah juga main kok. Tapi kalau misalnya lagi ada waktu luang, sekali itu sekitar 45 menit. Kan genre dari drama ini kan banyak ya. Ale sendiri genre pop, lebih ke pop sih. Tapi terkadang belajar juga di rock. Kenapa suka pop? Enggak tahu, mungkin karena fashionnya di situ sih, guru juga di fashionnya kayaknya di rock. Lebih pop. Iya. Selama jadi drummer ini apa kesulitan? Cuman kayak banyak sabar aja sih, soalnya main drum itu kayak kelihatannya gampang, tapi kayak banyak juga yang harus dipelajari dari kelenturan, power. Tapi bisa ya diatasin semua ya. Udah pernah ikut kejuaraan gitu? Enggak sih, lebih kayak mau ikut konser gitu, ngeband atau di kafe mana gitu. Di kafe-kafe ya? Atau di MBK sih gitu. Pernah sampai keluar kota nggak? Hampir. Oh, hampir. Karena gara-gara ujian sih, jadinya nggak jadi. Iya. Kalau Ali sendiri punya drum di rumah? Punya. Merek apa drumnya? Itu merek Mess tahun 2013. Ada angan-angan nggak? Belum sih kayak, tapi pengen beli drum elektrik gitu. Soalnya kalau drum elektrik itu gampang buat dibawa atau dan itu nggak seberapa berisik juga. Paling pengen banyak-banyakin simbal sih. Ale sendiri punya impian nggak? Kalau tampil buat sekarang sih pengen sih kayak ikut lomba keluar apa tampil di luar kota gitu. Ada nggak pengalaman paling berkesan yang nggak bisa Ale lupakan selama di drama? Ini sih kayak kan aku les di sini, karena les di sini kayak kebentuk sama band gitu, ketemu banyak orang, kenal banyak orang gitu. Nah dari situ sih kan gara-gara ke band. Terima kasih banyak ya. Iya Kak. Ya itu tadi obrolan kita bareng Ale. Jangan lupa untuk subscribe Tribun Lampung News Video. Terima kasih. Bye-bye.